Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suhaimi Bolot Channel. Kawan-kawan, ini minggu pertama ya, temunya hari Senin. Yang kemarin saya informasiin masalah pembangunan jalan dan peninggian komplek AFT. Jadi sekarang terlihat udah diuruk sebagian, bahkan sampai masjidnya. Jadi memang benar-benar total ya, di daerah sini nggak boleh lewat dulu karena ada pengurugan dan pengecoran. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nggak sampai sebulan ya, menurut perkiraan yang kemarin komentar kawan-kawan tuh dari keamanan, bahkan sampai Mas Adi sendiri Senglo nggak sampai sebulan. Nah itu tuh terlihat di kejauhan, sampai nggak tuh kameranya ya, maklumlah kamera amatiran, kamera murah. Nah, dan ini bengkelnya belum ditinggiin, saya lagi bikin tanggul ya, apa sih namanya nih, tanjakan dan turunan turun naik. Jadi nanti ini rencananya saya mau uruk nih, dan bahan-bahannya gratis, tinggal ngambil aja asal mau. Alhamdulillah tuh udah kelar tuh ya, kita bisa tempur lagi nih. Nah ini nih yang saya belum tanya nih, orang ini yang punya konter nih, namanya Mas Gajo. Saya mau minta komentarnya dah, tahu buat kawan-kawan ada inian nih. Boleh saya bertanya minta waktunya, Mas Gajo? Boleh. Ya ini gimana nih setelah pengurugan sampai penutupan jalan, kondisi konter sendiri gimana nih? Silakan Mas Gajo. Pasti dong. Apa tuh? Turun. 75%. Oh, itu mah nggak dipungkirin lagi ya Mas ya? Iya. Waduh pasti ya. Perjuangan. Jangan untuk pendapatan yang lebih baik ya gitu. Betul. Jadi ini mungkin awal ya Mas ya. Siapa tahu setelah ini tambah rame dah konternya ya. Iya. Yang jelas tuh jadi gampang untuk evakuasi kan. Betul. Nah, iya. Soalnya anggaran banjir sih ya. Iya benar. Karena keadaan komplek kita kan mudah banjir. Mm-mm. Dengan aja adanya peninggian gini kan akan lebih mudah lah, dan mudah-mudahan sih malah nggak banjir gitu. Amin ya, karena jalur-jalur yang bikin banjir ketutup. Tapi kalau saya perhatiin ya, ini itu kan got tuh ya, ini kan got nih tuh. Ini got rata mah ini loh konter ya tuh jalan ini, seandainya ada air nih ya. Jadi kalau seperti ini got memang rata ya kawan-kawan ya. Oke lah, mudah-mudahan nggak banjir lah. Iya. Siapa tuh yang ngomong, kayaknya saya kenal tuh suara-suaranya. Wah, Mbak Leni dan Mas Wahyu, selamat datang di rumah makan kami. Kakek tuh, jangan lupa komisinya. Komisinya 5% ya. Oke, kawan-kawan ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi warga Tegal Alur sampai ke sana Kamal yang biasa suka lewat sini, motong jalan mau melewatin ring road Cengkareng, itu jangan lewat sini dulu ya, karena belum rapi, nanti kasihan blok balik. Tadi aja banyak nih kayak ojek online pada masuk nih. Nah itu kayak gitu tuh contohnya tuh. Nah itu nggak bisa lewat karena dia masih belum tahu informasinya. Oke kawan-kawan, terima kasih dari saya, mudah-mudahan informasi ini berguna dan bermanfaat untuk warga-warga sekitar. Bila topik lebih dewasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Nyok.